Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan COVID. Disini kita berada ini. Yang berikutnya, kalau saya dapat berhenti dari di dalam sekali. Tetapi ada sejarah ini. Ini saya oke. Besar sebenarnya mungkin baru sekali ini sama-sama cepat kuat berkuat dan cepat yang terus ada alhamdulillah bersyukur dan bersyukur kepada Allah SWT dengan yang sekecil ini bersyukur kepada Allah SWT yang sudah maju yang paling besar yang punya anak iman ada yang iman dalam hati kita adalah memberikan tanda tanda kalau Allah SWT masih ada di dunia ini kita dan Allah SWT telah bersayang pada satu hamba-Nya dia kita manfaatkan kita juga bagi jauh dan tinggi kita bagi ramai anak karena ramai yang tak ramai sekarang kalau di dunia jadi bila Allah SWT sayang pada hamba-Nya Allah SWT berikan iman dan kekuatan iman yang tidak ada nyaman yang besar dan bertinggi nilainya dari kepada nikmat iman kepada Allah SWT terhadap ketentuan di sini semua Allah SWT yang kita tahu ya, tanpa iman mempunyai ketidakadaan selamat mungkin selamat di dunia tak perlu iman ya, dunia tak perlu amal soleh. Ya di dunia, kalau kita nak di dunia senang tak perlu iman. Kita kata iman secara umum. Sebab kalau kita tengok orang yang bahagia secara umum yang pada pandangan manusia adalah orang yang kaya raya. Itu orang senang, ada iman dan ada tidak ada iman ya. Orang yang paling kaya di Malaysia bayarnya bukan orang Islam tapi tidak ada iman, kaya mereka kaya. Ramai orang punya jawatan yang tinggi yang terbaik-baik tapi mereka tidak beriman. Boleh hidup, boleh hidup, bahagia, bahagia dari pandangan mereka. Tapi masalahnya kehidupan kita bukan selama-lama di dunia. Kita akan dimatikan oleh Allah SWT dan kita akan hidup di satu kehidupan yang tidak abadi yang berhadapan kita. Jadi, kuat-kuat yang menunjukkan kita juga bersyukur kepada iman itu yang kita sentiasa berdoa berharap memerayu kepada Allah SWT sehingga masa Allah mengakhir lana di khasir khatimah wala khatim alayna ya Allah di khasir khatimah ya Allah di hujung kami kami mohon dibantu supaya kami menamatkan hidupan kami ha? Sebagai khasir khatimah hidup untuk yang baik dan yang kami kita mematikan kami dalam suruh khatimah kepada Allah SWT. Kalau yang khususnya, kami akan memberikan kasih ya, kerana berdua karena memberi sedikit kekuasaan pada ini. Dan tajuk yang diberikan pada anda ialah Ramadhan Syahrul Rahmah ataupun Ramadhan Bulan Bulan Rahmah. Jadi bila kita sebut tentang bulan Ramadhan maka mau tak mau kita dibaca satu ayat yang sering kita ingin baca di mana-mana yang kita sekali baca satu guna bahkan mungkin ramai dari kita hafal pun ayat ini ayat yang berbunyi Allah bina yang syaitan yang berbunyi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang biasa kita dengar. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas kaum-kaum sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita biasa tahu tentang sesuatu yang sesuai ya, maklumat utama sesuatu itu diperlukan oleh Allah SWT di awal anak melakukan puasa tidak lain yang diperlukan hujungnya wajib dan yang sendiri
ada hasilnya, ada KPI-nya, yaitu taqwa. Ya, taqwa itu asasnya. Artinya kalau sekiranya kita berpuasa, ya, sepanjang hidup Tuhan kita berpuasa, dan pasti gagal lupa kita menjadi manusia yang bertakwa, maka kita sebenarnya telah gagal dalam puasa tersebut secara penuh. Ya, dengan pertama dia adalah untuk takwa. Jadi sebab itulah dia ada perkara-perkara penting yang perlu kita lihat, yang perlu kita buat menghasabah diri kepada hari ke hari, melihat sejauh mana perkataan kita itu. Adakah ia peringkat yang sama? Adapun adakah dia menurun? Adakah ia meningkat? Dan yang lebih penting, bukan hanya dia meningkat di bulan Ramadan, ya, tetapi dia terus meningkat dan meningkat. Ataupun paling kurang tahap yang ada di bulan Ramadan, kalau turun pun tak berduduk. Nah, sebabnya kita tahu sebenarnya yang kita jelaskan tadi, yang bahwa Ramadan itu adalah campur waktu. Allah SWT minta kita menjadi orang bertakwa dalam bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala dengan rahmatnya mempermudahkan jalannya. Allah tahu kalau kita masih di sini lemah. Allah tahu kalau kita ini tak sepanjang masa mampu untuk baca Quran khatam sekurang-kurangnya sejadi, sebulan. Allah tahu kita tak mungkin, mungkin jalan orang boleh mampu solat. Kalau kita tepat, berpuluh rakaat semayang pada waktu malam. Ada orang buat tuan-tuan. Kalau solat kuat. Lepas dalam Ramadan, mencik 20 rakaat setiap malam. Kampung mungkin dia tak dulu diperkat. Ada orang buat? Jarang-jarang. Mungkin ada. Tapi jalan-jalan. Ada orang yang berpuasa semayang bulan? Jarang-jarang. Ya, ada orang pun yang berzikir, berserta dan jumlah yang banyak. Tak ramai. Ya, aku ada ke sini, hati ini tak ramai. Jadi minta Allah agar untuk kita menjadi orang yang bertakwa, Allah bantu kita. Allah tak lepas, kalau kita salah, cari ada dalam mana. Tak, Allah bantu kita. Apa bukti Allah Ta'ala bantu kita, tuan-tuan? Allah Ta'ala bantu kita dengan cara mempermudahkan segala urusan kita. Mudah, senin, kau aman. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau sekiranya Allah tidak bantu kita, kita tahu hanya kita sendiri rasanya tak mampu nak semayang, ya, manis kalau lapar tak akun sampai mimpi diberikan aku masa bulat. Dan bukan kerana rahmat kepada Allah SWT, mungkin kita tak mampu pun nak baca Quran hari-hari. Payah, bukan senang. Tapi Allah Ta'ala bantu. Bagaimana Allah Ta'ala bantu? Kalau kita lihat satu hadis, Nabi SAW menyebutkan, "Idza ja'a Allah futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun naar wa sufiyat asy-syayatin wa tarakat as-syaitan wa sallam." Ya, datang satu bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala buka pintu-pintu surga. Maksud buka pintu-pintu surga maksudnya jalan-jalan untuk menuju ke surga. Amalan-amalan Allah Ta'ala gandakan jalan-jalannya. Sehingga sampai 700 kali ganda. Bahkan yang lebih hebat, kamu di sama yang berpuasa, maka ganjaran pahala yang tidak ternilai dan hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Itu dia amal yang abdi Adam, itu dia amal yang Adam lalu di losyam. Kata Allah SWT dan Allah SWT. Setiap amal anak Adam itu
dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala itu dia tahu. Istri dia pun tak tahu. Walaupun sama panggung kelas dia. Maka sahut kasih itu. Pasal. Ayat ini terhadap itu rahasia yang cukup. Maknanya tidak ada orang tahu rahasia itu. Allah dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau dia berada di dunia itu malah tak akan berlaku lagi kemudian. Ya, tak ada masuk air dan dihargai juga. Dari dunia siap ke tanah, insya Allah kita buat video-video. Tapi maksudnya, kenapa Allah memberikan dia yang besar? Karena kita pergi ke dapur, siang hari, juga Ramadan, lapar, makanan ada, masih cantik, masih bunyi dia ada kan? Tak ada orang, tengok dunia, tak ada orang, kita makan, tak makan, kenapa? Karena tahu Allah tak ada sedang dunia. Kita tengok, kita mau kawin, istri dia ada, tak ada orang. Boleh buat, boleh buat orang yang dikenal supaya itu sedikit tak halal. Tapi kenapa Allah tak buat dalam dari tahu Allah ada segala yang mati kita. Nah segala benda yang hidup pada atas semasa kita berpuasa, kita tidak yang seharusnya kita boleh buat, kita tak buat karena kita tahu bahwa Allah ta'ala sedang mati kita. Dan kalau ini, sifat-sifat ini dapat dibawa keluar dari bulan puasa, subhanallah amat luar biasa. Yang belum puasa itu jari-jari kita daripada kota-kota. Cuma kadang-kadang tangan jari-jari kita tak mampu untuk kita kawal. Orang sekarang, mengumpat tak pakai mulut, tak pakai lidah. Ya, dia pakai jari sekarang mengumpat. Betul kan? Nak mengumpat orang tak payah pakai mulut, pakai jari saja tak boleh mengumpat. Sebelah jari pun boleh mengumpat. Nak buat fitnah, boleh sebelah jari saja. Boleh mengubah, boleh mengubah si benar. Jadi jari ini yang mengubah banyak kembali ke sejarah. Ya, sebab kalau kita mengubah satu fitnah, bukan hanya seorang bola yang baca, bukan ribuan, tapi mungkin jutaan orang yang baca. Dan kalau setiap orang dalam satu dosa, berapa banyak dosa yang kita akan lakukan. Dan sama juga, ya, kalau kita melakukan perkara yang baik, setelah saya suka buat tuan-tuan rakam, suka rakam buat live tu, live ke tuan-tuan kat Facebook rakam lagi, nanti masuk YouTube. Sebab apa? Sebab antara lain ialah supaya apa yang disampaikan hari ini dan hanya di sini kita berhenti di situ sahaja. Tapi mungkin lepas ini insyaAllah mungkin tak ramai orang yang pun semua orang 100,000 mungkin orang lain pun dapat mendapat. Dan yang lebih penting, ini kita mati. Jadi kita tak ada dah atas dunia ini. InsyaAllah video kita kalau itu kita buang lah. Masih ada kat sana. Baik, video Facebook masih ada kat sana. Orang boleh tengok anak-anak cucu kita pun boleh tengok insyaAllah. Dan dia seterusnya kita akan menunjukkan ke dalam video kita insyaAllah. Bahawa kita sesuai. Seperti mana yang kita sekarang tadi, Allah Ta'ala dia nak suruh kita jadi takwa, dia pun mudahkan jalan. Jalan yang pertama kita sebutkan tadi ialah melalui rahmat dia ialah Allah Ta'ala setiap abang berjalan ini memudahkan. Nak tengok mudah atau mudah, kita tengok pada awal bulan Ramadhan. Punyalah mudah. Macam benji, macam satu switch yang tekan tu, zoom terus. Macam benji. Kalau kita tengok di mana-mana lah, mungkin mesti di berbeza sikit. Mesti dia sampai tanya kan. Tak. Kalau semua jemaah, tidak semua jemaah, main lain. Kebanyakan masjid yang surau, biasanya satu besar, 29, hari bulan Syahbat, belum masuk satu Ramadan. 29 Syahbat, masih lagi satu besar. Masuk Maghrib, Allah 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 Akbar, masuk Maghrib, mendengar pula manusia datang pun, mana berdiri-diri datang, apa tetangga dengan lambat. Yang lambat, nak pergi ke surau, tak merasa. Duduk kat luar saja. Kenapa ini berlaku? Semudah itu manusia boleh bertukar. Sedangkan, sebelah sebulan, tak ada nampak pun. Tak nampak. Di mana? Bukan jauh pun, sebelah rumah. Ya. Tapi tak sampai ke surau. Semua ya. Tapi bila Ramadan ini sebabnya benar sekali. Yang bawa Ramadhan itu adalah Syahrul Rahmah. Allah Ta'ala yang membukakan hati ini dan kita tak tahu jalan, ada jalan-jalan untuk masuk sendiri, kita buka lepas. Allah permudahkan.
Kerana apa? Kerana dia berubah itu adalah Allah SWT melalui rahmat Allah SWT. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT memudahkan amalan kita dengan hadis yang di bahagian yang kedua tadi. Wa'u dapat abwa'u'na ditutup segala pintu itu neraka. Masa dimaksudkan ditutup pintu itu neraka, artinya keinginan kita ditutup oleh Allah SWT untuk maksiat. Kalau selama ini bulan Ramadan, bulan tak Ramadan, ialah kita jaga-jaga juga dengan keadaan menghormati beliau ya. Jaga ni, dia berhenti atas pada. Tapi keinginan tadi untuk kuat saya. Mata kita, mulut kita, amalan kita, gerakan kita, akhlak kita. Kadang-kadang sebelum Ramadan tak terjadi dalam lain. Dan bila masa Ramadan, keinginan kita untuk melihat benda-benda maksiat itu jadi kurang, jadi lemah, mata. Jadi agak payah. Takut kita bertambah atau tidak.
Ketakuan kita atau posisi takut kita bukan bermaksud macam kita takut kepada binatang. Adapun kita takut kepada bos kita. Ya, kita kerja biasanya kita tak kerja. Ya, di pejabat kerja macam biasa. Tapi kalau ada bos, jadi mungkin terjadi kita tak lebih bagus. Kenapa? Sebab bos ada. Bos itu pernah baik kita. Ya, nah, itu pertama. Kalau kita jadi adik, kalau ketakuan kita takut kita pada Allah SWT, artinya kalau dalam perawatan ini, ya, kita mampu, kita kuasa itu mendidik kita supaya sentiasa takut kepada Allah SWT, sentiasa berhati-hati dalam setiap amalan kita, setiap merasakan wujud Allah SWT, murah Allah SWT, sentiasa wujud, ya, murah berdoa antara, antara sifat yang penting, yang berkaitan juga ada kaitan dengan ihsan. Ya, sifat ihsan, dia dikaitkan. Al-Ihsan, dia boleh ditanya kepada Nabi SAW, Man Ihsan, Anta'abur Allah, Annaka Tarah, Fa'innam Tantum Tarahu, Fa'innam Uya. Ya, Ihsan itu ialah, bila kamu menyembah Allah SWT, maka itu kamu merasakan salah, kamu melihat Allah. Dan sekali kamu tidak dapat melihat Allah, dan memang kamu tidak akan mampu untuk melihat Allah, maka dalam kamu yakin bahwa Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Maka itu disebutkan sebagai dua Allah. Jadi sama-sama apa yang disisian, orang yang disisian, apabila kita boleh terapkan ya, sifat dua Allah Allah di mana saja kita pergi, ya, dan kita merasai bahwa Allah sedang memerhatikan kita, kita merasai yang diakini bahwa malaikat sedang menulis nama-nama kita, ya, kalau ini sifat yang ada pada setiap manusia, maka amanlah dunia. Nah, dan sendiri orang, Allah nampak. Inna Allah, ya Allah nampak, Allah sedang memperhatikan kita. Nak buat masyarakat, Allah Ta'ala sedang nampak. Ya, nak ingkar kalau itu apa? Allah Ta'ala sedang melihat kita. Contohnya, suami nak cuaikan dan menjawab dia terhadap isteri. Oh, Allah nampak. Isteri nak nujus dan terangkan kepada suami. Eh, tak boleh, Allah sedang melihat. Malu pada Allah, malu pada orang mereka. Ya. Kalau kita kerja, nak konten kerja, nak main-main, nak tugas. Contohnya, tak boleh Allah atas kalau Allah sedang melihat kita. Jadi di mana saja kita pergi, kalau sekiranya ada sifat murah atau dua ini, maka insya Allah akan menjadikan akan selamat. Jadi itu di dalam merupakan gambaran tentang Quran kita kepada Allah SWT. Kalau Ramadan ini menjadi kita menjadi manusia-manusia yang ada rasa kewujudan Allah Ta'ala di setiap saat dan ketika di mana kita pergi pertamanya, dia akan tidak akan melakukan kemaksiatan dan dia mari dan takut kepada balasan Allah SWT. Ya, sebab itulah anak bila dikosikkan pasal pendidikan dan anak-anak buat keluarga kita nak ramai baru 15 anak-anak baru 15. Jadi anak-anak ni kita faham ya, kaedah pendidikan ni pun berbeza-beza. Makna ada yang mudah juru ini baik hati. Kadang-kadang anak-anak yang juru ni dia tak boleh tak payah. Dia nampak hari dia, umi dia pergi solat, dia ikut tak payah suruh pun. Tapi ada anak yang kena suruh, jom solat, baru dia solat. Ada anak, jom, tak gerak, kena pergi hotel. Nampak ni, nampak, jom solat. Ya, ada yang macam tu. Ada yang tunjuk pun tak jadi. Nak kena bagi pihak sekali. Kena tetap dia baru buka. Ada juga yang pukul tak sakit. Kalau ada pengalaman, anak-anak, kalau pada bulu dia tak sempat lah. Kalau dia mudah tak sempat pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Jadi itu dia sudah tetap dia. Jadi apa yang kita boleh bagi kepada anak-anak kita, tidak lain yang kita bukan adalah ingat. Ingat anak-anak, walaupun Nabi tak tengok, walaupun Umi tak tengok, tapi setiap amalan yang anak-anak buat akan diperhatikan dari Allah SWT. Di mana pun anak pergi, walaupun Umi tak ada, ya, sebab kita ada ini, memang kita tak mampu. Ya, yang jaga anak, dia yang nak, mana yang mengawal anak, bila dia masuk ke rezeki, kita tak boleh berapa. Yang perlu kita nasihatkan. Yang nasihat yang paling penting antaranya ialah merasai wujud Allah Ta'ala di mana saja dia berada. Itu disebutkan sebagai Allah. Merasai
dan meyakini bahwa Allah sentiasa melihat melawan rumah hati dan menulis setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau anak-anak kita daripada remaja dia sampai dewasa dia, kalau dia dapat bawa sifat ini di mana saja pergi, maka selamat dan dia. Kalau kau punya ini yang kita nak terapkan dalam dan juga dalam hati kita dan juga dalam hati kita. Kemudian seterusnya dah dapat pada Allah SWT dengan al-amal al-tanzir. Kena beramal pula dengan apa yang diturunkan dari Allah SWT. Yang kita tahu, bila Allah Taala wajibkan sesuatu perkara, maka dia mesti bagus. Kalau Allah Taala haramkan sesuatu, dia mesti tidak baik. Yang wajib Allah Taala wajibkan, ayat Allah Taala wajibkan mesti baik walaupun manusia tidak suka. Itulah bila Allah Taala wajibkan juga. Maka Allah Taala sebut, asalkan kita tahu syai'an wa khairun lakum. Ada benda yang kita tak suka tapi baik. Wa asalkan kita tahu syai'an wa khairun lakum. Ada benda yang kita suka tapi tak baik untuk kita. Jadi kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, apa saja yang Allah Taala tetapkan untuk kita lakukan, maka itu tidak ada kesulitan. Setelah dalam ayat lain Allah SWT menunjukkan maka dari mu'minin wala mu'minatin ila Allah Rasulullah amran ila Allah Rasulullah amran ayyakuna lahu khairatu li amrin. Maksudnya bagi orang yang beriman, apabila Allah Taala menetapkan sesuatu perkara wajib, salat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib, berbuat baik sesama manusia itu wajib, ya, meninggalkan perkara yang berbuat haram wajib meninggalkan atau haram melakukannya. Jadi dia itu adalah wajib. Mengumpat itu adalah haram, berzina itu haram, minum anak itu haram, berjudi itu haram, riba itu haram. Itu semua peraturan-peraturan hukum-hukum Allah SWT. Orang yang beriman kita tanya, kenapa dia wajib? Kenapa dia haram? Banyak aja benda yang baik. Ya. Sebab satu kali yang agak seronok untuk berfikir kan, kepada banyak benda-benda yang haram. Tapi Allah Taala buat yang haram tidak semuanya buruk. Ya. Tidak semua buruk artinya dari A sampai Z buruk. Sampai hari ini ada satu percaya itu satu benda yang haram, buruk seburuk-buruknya tak ada langsung manfaat untuk pelajaran kita pembelajaran itu. Jadi fikirlah. Cuba jadi satu amalan yang haram langsung tak dibayar. Ada, boleh juga. Ada, benda haram langsung tak dibayar untuk orang yang melakukan itu. Nak ambil apa contoh? Buruk, buruk baik. Haram, tapi baik tak? Apa kebaikan semua? Ada kebaikan semua? Ada? Apa kebaikan dia? Anak macam tu. Seorang anak ada seorang ayah. Ayah ni sangat teruk. Contoh ya, dia belajar dari polisi. Contoh lah, dari polisi. Ayah ni jutawan. Balik raya, bayar. Dia tambah minta ayah buka sekejap itu. Ayah kaya, ayah jadi kaya sendiri. Contoh, anak kaya hati. Balik kampung, ya. Lepas pergi balik ke UC, lepas raya, nak RM10. Duit juta dalam kaya. Contoh, anak jadi marah. Ya, anak pun tak dikeluar sikit ada dia. Anak seorang dia, maka dia mati anak itu, maka semua harta itu akan dipindah kepada anak tersebut. Baik, tuan-tuan. Kalau kita nak beri uang, tak nak cerita je. Arab. Allah Arab. Arab haram. Yes, Arab. Ada kebaikan pada Arab, ada kebaikan. Dan Allah Ta'ala mengikirah kebaikan Arab. Allah Ta'ala mengikirah kebaikan yang ada pada Arab. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah ada soalan daripada dalam sahabat. Dia selalu dekat di Qamla wal-Maisir. Kulfi'ma'ifun kabir. Wa mana kepada dinas itu mengaku dengan kaimah. Mereka bertanya
Makin Nabi tak kata apa-apa. Ya, Nabi tak kata apa-apa. Artinya, sahabat zaman dulu, pemuda berangkat awal Islam, awal-awal, ya. Pergi semayang, buat pemberat. Nak semayang, letak tepi. Letak tepi pemberat. Assalamualaikum.
tak payah tanya lah. Okey. Tak payah tanya soalan. Okey. Okey, nak tanya kamu. Okey, boleh tak kamu ditanyi komposisi sikit? Seperti sekarang kita. Dulu dia komposisi. Kan-kan penting. Boleh dia, dulu dia. Amai, amai, amai. Okey, ini boleh soalan tak tanya dia di sini. Padat. Padat saya. Saya awal kita. Dia boleh ceritanya kan? Satu orang, dia tiga jam ada. Dia tak boleh jalan kan? Jawab dia, jawab dia, dia awak buat. Dia buat kan? Betul. Berkenaan dengan yang saya berkata ini saya kisah satu ini. Tak payah buat apa-apa lah. Terus saja pergi depan. Yang
mungkin sebab usul kita. Itu tim kita. Bila kita tahu ini, kita terbiak, kita bersama-sama dengan istri kita, maka setiap amalan yang dilakukan oleh istri akan contribute kepada kemasukan kita dalam surga Allah. Istri kita beramal, macam mana kemarin contoh. Ya, istri tak mau dapat pahala. Suami pergi semayang kali, istri pun dapat pahala. Dan kita pun pergi istri taat pada kita. Dan melakukan apa saja amal-amal kewajibannya di rumah, maka kita dapat pahala. Dia pun ada anak. Anak pun setiap kali Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 15 anak berdoa, cucu lagi 4 berdoa setiap masa. Itulah tim kita dalam kita belum tim. Jadi bila anak duduk di sini pun ada anak solat duha, ada anak belajar, ada anak mengaji, ada anak berzikir, ada anak melakukan da'wah, pahala orang anak akan dapat walaupun anak duduk di sini. Itu timur kita. Dan timur yang pun dibina antara dia di cara keadaan kita punya punya da'wah. Ajalib alal khair kafa'ili. Orang yang ajak orang melakukan kebaikan sama seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kita berda'wah, itu kita membina tim. Ya, sebab itu lagi banyak kita berda'wah. Lagi ramai orang masuk dalam Islam, katanya boleh keluar Islam. Hari ini hanya saya mau punya tim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ikram sebab ini pun ada di antuk sebenarnya jadi tim mana. Kalau ada apa-apa yang baik yang anda sampaikan dan kalau anda ikhlas lillahi ta'ala dan takwari, maka setiap amalan yang antuk buat kalau ada peningkatan dalam Ramadan ini, maka pahala yang akan dapat pada anda antuk pada tim mana. Jadi itu pentingnya tim buat. Dia akan kerja baik. Satu lagi, bagi idea. Ya, bagi idea, kita kena memberi tingkat keadaan. Memang memberi tingkat yang baik adalah menyebarkan dakwah. Dan dakwah dari orang yang sangat senang. Pagi-pagi, pagi simpan. Apa yang dibuat pagi-pagi yang jenuh. Orang yang tak tahu apa tanda. Kita Allah, kita kepada Allah. Contohnya. Ambil tekan dia. Send. WhatsApp dulu. Ada sesuatu waktu dulu. Kalau lah ada orang yang terkesan dengan apa yang kita hantar subhanallah. Orang pula hantar orang lain pula. Saya pula subhanallah. Mudahnya yang masuk surga secara umumnya amalan amal yang dengan dia buat yang ikhlas. Kalau dia amal yang berkuala tak ada yang baik lagi lah. Tak ada yang menyenangkan. Apa lagi kebaikan yang kita buat walaupun sebesar lama akan dilihat, akan dihitung, akan dikira. Sebagai amal ganjaran pahala yang akan dikira jalan buat buatlah, carilah jalan. Walaupun hanya sekadar begitu untuk suci Islam itu punya. Kita tak jaga dengan negara, kita tak bayar cek. Tengok lampu, tengok toilet terbuka. Contoh mudah, ini simpan punya benci yang boleh kita buat amal-amal ibadat kita kepada Allah SWT. Tengok, ini air, cek di air, tak ada uang. Tutup lampu, itu ibadat. Tengok air, tak ada lampu, ini bapak yang tak bayar. Duduk kalian, biarlah. Contoh ini, makam lah aku contoh air kan tak dikari aku je. Aku makam dikari aku. Berdua buka air bawah, buka kota. Contoh lah. Hei, kita pun tengok untuk air badan. Maksudnya dia kata, berikut Allah yang boleh kesalahan. Buang apa-apa ni benda yang menyakitkan orang ni. Kita di laluan pun, kita lah amal salah. Jadi dalam Ramadan ini, insyaAllah yang kita berdua, kita maksimaskan kita punya pahala kita insyaAllah. Walaupun dia hanya dilihat kecil pada pandangan manusia, tapi sebenarnya besar pada pandangan Allah SWT. Kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT. Allah, ada soalan ini? Sampai bohong sama zuhur, ini kita sudah jawab ini. Tak boleh? Ada soalan? Buat soalan? Okey? Ada? Okey, nampaknya dia tanya soalan. Alhamdulillah. Saya juga, saya kedua-dua orang ini, siapa benar ada yang nampaknya insyaAllah. Aku lupa ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nous avons trouvé des équipes avec les stratégies de la vie, la classe initiale, la radio, le moment, le lendemain, le lendemain.